saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur menetapkan prosiding kes lafaz cerai pengarah Samsul Yusuf terhadap istrinya Putri Sarah pada 18 April ini, lapor wartawan Sinar Harian Nur Azlida Almin. Hakim Syariah Akmaluddin Elias menetapkan tarikh tersebut ketika prosiding sebutan kes berhubung status jawatan kuasa pendamai JKP pada Isnin. Peguam Datuk Al-Badrin Abdul Kadir yang mewakili Putri Sarah 38 berkata, pasangan tersebut mencapai persetujuan untuk membubarkan perkahwinan dengan cara baik. Katanya, terma-terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarikh tersebut, antaranya mengenai hadana, nusyus, muta, nafkah, ida, dan harta sepencarian. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.